Personil Polres Pelabuhan Belawan beserta jajaran Polsek melakukan kegiatan donor darah dalam rangka bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-74 dengan tema Kamtipmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif yang diadakan di Aula Wirasatya Mapolres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan diwakili Wakapolres Kompol Herwansyah Putra menyampaikan bahwa Polri akan menggalakkan dan meningkatkan kegiatan yang bersifat sosial, baik berupa donor darah dan anjang sana ke tempat-tempat ibadah, panti asuhan, warakawuri, masyarakat dan personil yang sakit, serta kerja bakti mengingat kondisi saat ini yang menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan donor darah dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 itu diikuti oleh ratusan personil Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Jajaran dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Donor darah kali ini dalam rangka apa? Baik, kami jelaskan bahwa kami dari Polres Pelabuhan Belawan hari ini melakukan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tahun 2022. Oke. Yang diikuti oleh berapa siapa yang mengikuti donor darah? Seluruh personil yang berada di Polres Pelabuhan Belawan, tapi sebelumnya kami sudah laksanakan rapid test lebih kurang 300 personil. Semuanya ya. Pak, membantu keterangan itu? Ya, dari keterangan daripada dokter masih dalam kategori bisa ya, donor darah untuk donor darah. Harapan apa nggak dalam donor darah ini kepada anggota gitu? Baik. Jadi harapan kami selaku anggota Polri tentunya dengan kegiatan donor darah ini dalam kabut Bayangkara ke-74 merupakan cara bagaimana masyarakat dekat dengan Polri, bagaimana Polri dekat masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul dapat merasakan daripada pelayanan Polri. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selain donor darah juga kita ada kegiatan.